di dunia balap Indonesia. Layaknya seperti gunung, lakukan satu langkah awal dalam menjuluki dunia balap Indonesia adalah empati. Dari awal balap Vespa hingga menjadi pembalap terbaik Asia. Dan mudah-mudahan akan lahir lagi empati-empati yang lain di sirkuit internasional satu ini bersama dengan Vespa Scooter bersama Vespa Balap Indonesia. Juga mereka didukung oleh komunitas-komunitas Vespa di Indonesia, tentunya dengan region-region yang sudah berdiri bersama Vespa Balap Indonesia di Subang, di Sulawesi, lalu Kalimantan, dan juga Sumatera. Dan kali ini pembalap-balap mereka tentunya tahun depan akan dipersiapkan untuk berlatih ke jurnas khusus balap Vespa Indonesia. Iya, mereka sudah kembali ke grid mereka masing-masing. Dari RR Brabham Racing Team.
Intan Santana. Agung Satria Yudi Nurul Anwar di belakang Ertirta dalam posisi yang keempat. Saksikan nampaknya pertarungan yang cukup menegang adalah M. Irsan dan Yudi memperebutkan posisi ketiga dan dua kedua, dan oh, beberapa pembalap nampaknya sudah mulai ada yang terhenti, tidak dapat melanjutkan race final bersama tim Hori dua tak ini. Ini dia Tantan Santana, masih tersisa 7 lap lagi, waktu yang cukup panjang untuk posisi kedua dan ketiga. Yudi bersama satu kepala lagi di sampingnya di posisi ketiga dan dua keempat. Masih ada persekolan dan ini dia Tantan Santana masih menuju di kendaraan ini dan diikuti oleh Irsan. Dan Irsan 1-1 belakang. Dia adalah Fuad. Dia bertarung dengan Yudi. Sementara Irsan berada di posisi yang kedua di belakang Tantan. Dan kembali lagi satu pembalap terhenti berbentuk sekalian. Dan wow, di posisi R7 atau kedua kepalaan kesekilan. Balap terhenti lagi. Dan kita semakin atas Santana. Irsan, lalu Yudi, Nurul Anwar, dan juga Fuad dari posisi yang keempat. Ini dia Tantan Santana dan M. Irsan di posisi kedua, dan juga Yudi. Dan
kata tergoyang, kata tergawang lagi juga. Oh, sekarang kita lawan-lawan ya para manusia yang masih bersama Dio Mael. Dan juga bersama para pemirsa yang sedang menyaksikan HP-HP yang berlaku yaitu bersama Dio Mael. Ini adalah kelas Gori, dimana kelas Tempa yang pertama atau final kelas Gori yang pertama. Ini adalah kelas Mini Gym Dewasa 76. Posisi 5 besar untuk menaiki podium yang tinggi sore nanti.
Dan tentunya kita akan masuk di race yang berikutnya. Dan untuk pembalap-pembalap yang motornya masih ada di lintasan nanti akan diambil, untuk segera diambil setelah semuanya finish, agar clear untuk seluruh sirkuit. Lintasan sirkuit untuk clear terlebih dahulu. Iya, masih race masih berjalan, jangan ada masuk, race masih berjalan.